Halo teman-teman, kembali lagi bersama Penambang Liar ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga segala urusan dan rezekinya selalu dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali di video kali ini saya akan membagikan sebuah airdrop terbaru ya, dan untuk airdropnya ini adalah airdrop dari Aristone ya. Nah, Aristone ini adalah sebuah aplikasi atau marketplace NFT ya teman-teman, yang akan segera diluncurkan. Dan mereka mempunyai token, yaitu token ARTS ya. Nah, di sini keterangannya untuk merayakan peluncuran situs web resmi Aristone. Dan di sini ada aktivitas airdrop 1 ya, ada komunitas semua orang akan dipilih untuk menerima ARTS airdrop. Nah, di sini ini semua orang ya, teman-teman, semua orang jadi setiap yang ikut airdrop ini akan mendapatkan hadiahnya ya, teman-teman. Dan untuk total hadiahnya ini adalah 200.000 ARTS ya, nanti akan dibagikan ke semua peserta. Dan di sini juga tidak ada link referral ya, jadi tidak perlu mencari referral teman-teman ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ikut airdrop, silahkan simak videonya dengan baik-baik, jangan di skip-skip agar teman-teman tidak gagal paham dan teman-teman mengerti step-by-stepnya seperti apa ya. Oke, dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa juga nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Oke. Oke, dan langsung saja kita ke step yang pertama ya. Di sini ada keterangannya, teman-teman, quest. Di sini ada tugas kita yang ingin mengikuti airdrop ini ya. Dan untuk periodenya ini tanggal 10 Mei sampai dengan 17 Mei ya. Jadi hanya 7 hari eventnya ya, dimulai dari kemarin ya. Sekarang sudah tanggal 11 ya. Oke, dan untuk tugas yang pertama kita ikuti Twitternya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita ikut Twitternya seperti ini. Nah, di sini nanti kalian klik yang di sini ya, ikuti ya. Di sini saya sudah mengikuti, jadi tulisannya mengikuti. Kalau sudah, kita kembali lagi dan kita gabung ke Discordnya ya teman-teman. Nah, di sini perselisihan ini Discord ya, kita klik saja. Nah, kita pilih aplikasi Discord-nya seperti ini ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun Discord, silahkan buat ya. Silahkan buat. Karena Discord merupakan syarat ya, yang banyak digunakan di beberapa event airdrop ya. Nah, di sini kita klik setujui saja di sini. Accept invit ya. Nah, di sini kita sudah disambut sama si bot-nya nih ya. Sama si botnya, kita tinggal klik hi saja seperti ini ya, yang menandakan kita ini bukan robot ya. Kalau sudah, kita kembali lagi. Dari sini kita bergabung ke grup Telegram ya, dan kita klik tulisan Telegramnya sekarang ya. Oke, dan kita pilih aplikasi Telegram, kita masuk di sini, kita bergabung saja dan kita klik hi biar tidak disangka robot ya. Kalau sudah, kembali. Dan di sini kita hubungkan dompet atau connect wallet ya teman-teman. Nah, di sini untuk connect wallet, di sini kita klik terlebih dahulu ya di sininya. Oke, dan di sini kita dan di sini teman-teman silahkan buka website ini di Trust Wallet ya teman-teman. Ya, di Trust Wallet. Tapi sebelumnya di sini saya akan retweet terlebih dahulu. Karena kalau di Trust Wallet, akun Twitter saya itu tidak bisa dibuka ya teman-teman. Akun Twitter saya tidak bisa dibuka. Jadi saya harus kerjakan yang ini dulu ya. Nanti untuk connect wallet belakangan ya. Kita klik tweet saja di sini seperti ini. Dari sini ada kita cari pinned tweetnya ya, atau tweet yang disematkan ya, yang ini ya teman-teman. Dan di sini kita sukai saja seperti ini. Dan kita kutip tweet. Nah, kemudian silakan kalian buat kata-kata yang menarik ya, atau langsung saja tag 3 teman kalian ya. Oke, kalau sudah kalian klik tweet di sini ya, yang atas ini. Kemudian kalian lihat ya, kalian klik lihat. Nah, di sini kalian screenshot ya. Kalian screenshot untuk syarat nanti di Google formulirnya ya. Nah, di sini kita seperti ini screenshot, kemudian kita kembali lagi ke halaman airdropnya ya.
Oke, dan sekarang kita akan connect walletnya, teman-teman ya. Jadi kalian diklik di bagian yang ini ya, di bagian yang ini kalian klik seperti ini. Nah, dan kalian salin di sini ya. Nah, salin seperti ini. Kemudian kita buka di Trust Wallet ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Dan untuk jaringannya kalian biarkan saja ini jaringan Ethereum ya, karena memang untuk RTS ini jaringannya jaringan Ethereum ya. Nah, kemudian kita coba klik connect wallet di sini ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini dan kita klik connect. Sudah ya teman-teman. Nah, kalau begitu, kalau sudah seperti itu berarti sudah ya. Dan selanjutnya kita ke Google formulir ya teman-teman. Oke, Google formulir kalian terpaksa harus buka di ini kembali ya, di apa, di harus buka di Google Chrome ya, tidak bisa di Trust Wallet ternyata ya. Jadi kita kembali lagi ke Google Chrome. Nah, di sini kita klik Google formulirnya ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk Google formulirnya seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini kalian masukkan wallet BSC kalian yang tadi kalian konekkan. Terus kalian masukkan email ya. Terus kalian masukkan Telegram ID atau username Telegram ya. Terus kalian masukkan username Discord ya. Kalau sudah di sini kalian silahkan upload ya retweet yang tadi kita sudah screenshot ya. Di sini kita klik tambahkan file di sini. Dan di sini pilih file dari perangkat ya. Kemudian kita klik pilih filenya ya. Nah, ini dia screenshot. Nah, kemudian kita klik upload. Oke, kalau sudah di sini kita langsung saja klik kirim ya, teman-teman. Nah, di sini selesai ya, jawaban Anda telah direkam ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, untuk cara mengikuti atau berpartisipasi dalam airdrop ini ya. Semoga kita semua bisa mendapatkan keuntungan dari event ini dan kita tunggu saja nanti untuk distribusi tokennya seperti apa ya teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan ketinggalan update dari channel ini ya, silahkan kalian subscribe dan kalian like video ini dan kalian bantu share juga ya ke teman kalian agar banyak orang-orang yang terbantu ya. Oke, seperti itu saja untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, sampai jumpa di video selanjutnya.